Thumma yukabbiru aw thumma yarka'u mukabbiran. Ruku' sambil bertakbir. Rafi'an yadayh, dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau daun telinga. Wadhi'an yadayh, meletakkan kedua tangan di mana? Di lutut. Mufarrijan asabihu, dengan direnggangkan jari-jarinya. Wa yatma'in fi ruku'i, tenang waktu ruku'. Wa yabsut dhahrahu, punggungnya diluruskan. Wa yusawwihi, diratakan sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, kana idza raka' rafa'a yadayhi hadwa mankibai. Nabi kalau ruku' mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundaknya. Kemudian juga Nabi bersabda, idza raka'ta, apabila engkau ruku', fadha' rahataika, letakkan rahah. Ini nama rahah. Telapak tangan ini. Di mana diletakkan? Ala rukbataika, di lututmu. Thumma farrij baina asabi'ik, buka jari-jarimu. Thumma mkuth, kemudian diamlah sesaat sehingga seluruh tulang atau persendian mengambil posisinya masing-masing. Baik. Kita contohkan. Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Ya. Perhatikan para hadirin. Tangan ini ya. Digenggam ini. Seperti ini. Persis ini ya di lutut. Mujafian al-jambain, ini direnggangkan. Jikalau tidak ada kiri kanan kita, ya, kalau ada jangan, kasihan para jemaah. Punggung lurus, ya. Kalau begini masih naik, maka apa? Dagu ini ditekan sedikit, baru dia lurus. Naik masih ini, ya, baru dia bisa lurus. Inilah dia kaifiat ruku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan Allahu akbar. Kepalanya begini. Enggak, ini naik ini. Tapi apa? Dagu dekatkan ke leher ini, insyaallah lurus kepala itu. Ya. Ini masih naik, begini lurus. Hadza huwa kaifiyat ruku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau diletakkan sesuatu di punggung itu maka dia tidak akan jatuh. Coba hadap sana. Iya. Takbir dulu. Dari pertama. Baik. Ruku. Nah. Jangan terlalu ya, biasa aja. Nah. Ya, ini dibuka sedikit. Iya, tekan sudah, tekan. Angkat sedikit kepalanya, angkat sedikit kepalanya. Iya, angkat sedikit. Nah, seukuran inilah dia. Sehingga kalau diletakkan ini tidak akan jatuh. Coba angkat lagi, angkat, jatuh. Ada. Itulah dia kaifiyat ar-ruku. Kemudian kita datangkan azkar ruku, poin yang ke-12. Subhan rabbiyal azim, sahih. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi, sahih. Sekali minimal, tidak ada maksimal. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli, sahih. Minimal sekali, tidak ada maksimal. Subuhum quddus Rabbul malaikati warruh, sahih. Tetapi jangan digabungkan dalam satu ruku zikir yang tadi. Ya, Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli subuhun qudus. Bukan begitu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ruku itu seragam. Ruku berikutnya pakai yang lain seragam. Jadi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? At-tanwi' wa laysa at-tajmi'. Yang datang dari Nabi variasi, bukan digabungkan. Baik. Kemudian setelah itu dia angkat kepalanya dari ruku dengan mengangkat kedua tangannya. Perlu diperhatikan di sini,
takbiratul ihram ada tiga kaifiat. Allahu akbar barengan takbir dengan mengangkat. Kalau ruku mesti berbarengan. Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, yajibu ta'mirul arkan, wajib meramaikan rukun dengan zikir. Jangan zikir itu dibaca ketika sudah sampai ke rukun berikutnya. Contoh yang sahih, ya, Allahu Akbar. Saat turun baca. Jangan Allahu Akbar. Tidak tepat. Saat turun kosong. Kemudian saat berdiri, Sami'allahu liman hamidah. Saat naik, Sami'allahu liman hamidah. Jangan Sami'allahu liman hamidah. Kosong rukun tadi itu. Maka dari sini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, imam maupun makmum tetap membaca Sami'allahu. Karena kalau tidak baca Sami'allahu, kosong rukun itu dari zikir. Sementara kewajiban kita ta'mirul arkan, meramaikan rukun itu dengan zikir. Imam makmum baca. Bagaimana yang menjawab hadis? Idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah faqul rabbana wa lakal hamdu. Apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, katakanlah kalian wahai para makmum rabbana lakal hamdu. Hadis ini bukan menjelaskan ini bacaan imam, ini bacaan makmum. Tidak, tetapi hadis ini maknanya adalah jangan dulu makmum mengatakan rabbana lakal hamdu sebelum imam. Dengan dalil yang lain, sallu kama raaitumuni usalli, salatkah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi ketika bangkit sami Allah tasmi', makmum pun juga tasmi'. Kalau tidak baca sami Allah, satu-satunya rukun yang kosong dari zikir. Rabbana lakal hamdu. Karena saya makmum, kosong. Sementara pergerakan yang lain, adakah yang sunyi dari zikir? Tidak ada sama sekali. Baik. Jadi ingat, selain dari ihram, pergerakan dibarengi dengan takbir dan zikir tersebut.